Astaga naga, padahal barusan saja ya melihat berita ini, yaitu Nasdem akan melaporkan SBY dan bahkan juga petinggi dari Partai Demokrat. Setelah beberapa jam, tiba-tiba sudah berubah lagi. Di sini alasan Nasdem batal laporkan SBY ke Bareskrim, diminta Paloh dan juga Anies Baswedan. Sungguh koalisi yang berubah-ubah ya, sesuai dengan namanya koalisi perubahan. Bahkan pada 8 jam yang lalu ada berita yang seperti ini, Nasdem akan laporkan SBY, tiba-tiba saat ini juga sudah batal dilaporkannya SBY ke Bareskrim. Aduh, sangat pusing sekali ya. Jadi kita harus benar-benar update berita ya di sini. Di sini saya penasaran ya, berarti di sini tuh siapa? Yaitu tiba-tiba Nasdem akan melaporkan SBY itu atas inisiatif siapa? Kok di sini ada Pak Surya Paloh dan Anies? Bahkan di situ juga setelah diminta Pak Paloh dan juga Anies dibatalkannya laporan SBY ke Bareskrim. Nah, jadi tanda tanya besar, apakah di sini adalah dari elit Nasdem sendiri yang berniat tanpa pengetahuan dari petinggi Nasdem akan melaporkan SBY? Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kalau dilihat dari judulnya saja, pasti bukan diminta oleh Paloh dan juga Anies Baswedan, tetapi kemungkinan di sini dari pribadi elit Demokrat tersebut yang akan melaporkan SBY dan bahkan juga petinggi Demokrat. Nah, saya penasaran sih, seperti apa beritanya? Di sini Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni mengungkapkan alasan batal melaporkan pelaporan jajaran petinggi Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY ke Bareskrim Polri. Syaroni mengatakan Partai Nasdem batal melaporkan SBY dan elit Demokrat karena diminta secara langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan bakal calon Presiden Anies Baswedan. Tadi saya di jalan menelepon Ketum, tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan, kata Syaroni kepada wartawan di Bareskrim Polri. Jadi saya ini sebenarnya sudah siap melaporkan, tapi tadi perintah Ketum untuk tidak boleh melaporkan. Kebetulan tadi Pak Anies juga WA WhatsApp saya untuk minta juga hal yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan strategi pemenangan Capres 2024, tambahnya. Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat DPP Nasdem mengaku akan melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke Bareskrim Polri. Kabar tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Ahmad Ali. Padahal di sini juga wakil ketua umum loh, bahkan juga sudah dikonfirmasi dan bahkan juga yaitu mengaku yaitu akan melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke Bareskrim Polri dan bahkan juga sudah dibenarkan oleh wakil ketua umum. Apakah itu tidak sepengetahuan oleh Ketua Umum Surya Paloh? Ya, saya rasa sih tidak mungkin ya. Tapi nggak tahu lagi. Di sini tak hanya SBY saja, Ali menyampaikan pihaknya juga akan melaporkan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat. Ada beberapa orang pengurus DPP Demokrat yang akan kita laporkan, ucapnya. CNNIndonesia.com telah menghubungi sejumlah pengurus Partai Demokrat menanggapi rencana laporan Nasdem di Bareskrim tersebut. Namun, hanya Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief yang merespon. Nah, di sini memang jadi pertanyaan yang besar ya. Apakah itu yang memerintahkan Pak Surya Paloh? Tetapi, tiba-tiba manusia kan setiap detik, setiap menit itu selalu berubah pikiran ya. Akhirnya berubah pikiran dan menelepon Ahmad Syaroni untuk membatalkan pelaporan tersebut. Ya, kita tidak tahu lagi. Tapi yang jelas pada kemarin itu ada berita yang menyebut Ahmad Syaroni akan laporkan petinggi Demokrat dan bahkan juga Majelis Tinggi Pak SBY ke Bareskrim. Tetapi ternyata itu dibatalkan setelah menelepon Pak Surya Paloh dan bahkan juga dari berita yang beredar Anies Baswedan bahkan juga men-WhatsApp. Memang sungguh pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, siapa yang menyuruh Ahmad Syaroni untuk melaporkan petinggi Partai Demokrat tersebut. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto, bahkan berkomentar gila, Surya Paloh powerful banget. Ini the real presiden kalau koalisi perubahan menang. Anies dan Caimin hanya jadi boneka bajangan. Iya, diketahui pada waktu lalu bahkan Anies Baswedan itu juga sudah memilih AHY sebagai cawapres pendampingnya pada Pilpres 2024. Dan bahkan Anda juga tahu sendirilah kemana-mana juga Anies didampingi
AHY. Bahkan juga pada saat Anies berangkat haji pun itu juga dijemput, diantar, dan kemanapun Anies berada di situ ada AHY. Dikuatkan lagi ada surat dari Anies Baswedan dan bahkan memilih AHY. Tiba-tiba ketika Pak Surya Paloh memutuskan Caimin pendamping Anies Baswedan, itu juga langsung disetujui oleh Anies Baswedan. Di sini terlihat sekali lah, di sini Pak Surya Paloh sangat powerful sekali. Ya kemungkinan pada waktu lalu ya, Presiden Joko Widodo juga tegas lah. Kalau kita flashback ke belakang, di mana kejaksaan itu yang memilih adalah Presiden Joko Widodo. Dan bahkan di situ dari berita yang beredar pula, bahkan Pak Surya Paloh ya dari mantan sekjennya juga terlihat marah lah ketika keputusan Presiden Joko Widodo mengganti kejaksaan yang dulu dari Nasdem diganti oleh pilihan presiden yaitu ST Burhanuddin. Apakah seperti itu? Di sini memang Surya Paloh itu yang cawe-cawe sebenarnya di sini, yaitu dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu. Padahal juga sudah diketahui pemilihan menteri, pemilihan kejaksaan dan sebagainya itu adalah dari hak prerogatif dari presiden lah di sini. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya di sini ketika Syahroni berniat laporkan SBY tapi batal usai ditelepon Surya Paloh. Di sini nipu seluruh Indonesia ini mah. Mana berani dia senggol SBY. Antasari aja takut tuh si turunan, apalagi cuma curut gini. Iya ya, mentalnya belum sekuat Antasari. Alah, mau lebih terbongkar. Lah memang begitu, bilang aja takut pakai alasan ditelepon Surya Paloh. Skenarionya oke. Betul sekali, puppet master kontrol dua orang sekaligus, capres dan cawapresnya. Masa mau Indonesia dipimpin boneka-boneka ini? Terlalu powerful, takut jadi otoriter geri. Sudah tahu kan siapa dalangnya? Yang maju mah hanya wayang-wayangnya saja. Sadi sudah dilepein, mau dilaporkan pula ke baris krim. Benar-benar gak berharga tuh partai, walau ada mantan jenderal, mantan presiden di dalamnya. Petugas partai juga rupanya, mending jadi petugas parkir. Ya memang menanggapi hal yang kemarin ya, menurut saya hal yang lumrah sekali lah, tak perlu ada lapor-laporan seperti ini. Karena perpolitikan Indonesia itu ya, momennya terjadi 5 tahunan seperti inilah, kita mendengar opini, saling debat, saling berbeda pendapat ya di momen seperti ini. Jadi tidak usah sampai bereaksi seperti ini, melaporkan Pak SBY atau apalah. Itu menurut saya reaksi yang wajar sekali lah, karena di PHP ya, kemungkinan itu reaksi yang wajar. Dan selebihnya adalah masyarakat Indonesia lah yang menilai siapa yang cocok pada Pilpres 2024, yaitu memimpin Indonesia untuk 5 tahun, yaitu pada 2024 dan 2029. Karena masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas lah dalam menentukan pilihan politiknya, apalagi juga sudah berpengalaman pada Pilpres 2014 dan 2019, dan bahkan ditambah bonus yaitu Pilkada 2017. Jadi masyarakat saat ini juga sudah bisa memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin 5 tahun mendatang.